Welcome back to my channel. Jadi hari kemarin adalah saya balik kampung ke Lombok ya. Saat ini saya sedang berada di KLIA 2 Kuala Lumpur. Di video ini saya setelah melewati proses imigrasi, pengecekan paspor oleh imigrasi di sana, saya berangkat dari Kuala Terengganu sekitar jam 8.40, naik pesawat sampai di KL jam 10. Cerita pada pagi hari itu, seharusnya kita berangkat jam 7, satu jam lebih awal daripada boarding time, tapi kita kejar waktu. Mujur kita masih dibolehkan masuk ke pesawat, tapi barang-barang kena tinggal karena boarding counter dan bagasi semua sudah masuk ke pesawat. Jadi barang-barang kita yang boleh dibawa hanya yang ada di jinjingan atau ransel ya. Ini view dari lantai 3 Bandara KLIA 2. Kita jalan jauh ke sana, lumayan jauh. Kalau ada yang, tapi tersedia juga alat yang disewakan seperti mobil yang ada supirnya itu. Tapi kita nikmati jalan-jalan. Karena perkembangan pembangunan KL yang dulu sama sekarang itu beda ya. Kalau yang dulu itu cukup naik ke lantai 2. Sekarang dari pintu masuk, kalau untuk penerbangan internasional, kita masuk di lantai bawah atau ground floor, langsung kita naik ke lantai 3, bisa pakai eskalator ataupun lift. Setelah itu kita masuk ambil barang, kalau kita ada bagasi atau barang, kita belok kiri menuju gate immigration check. Nah seperti itu. Itulah yang disewa-sewa. Lanjut cerita, setelah kita memasuki immigration check, kita langsung masuk ke ruang tunggu. Di sini saya bingung, sempat bingung kemana saya harus turun ya. Ternyata yang di bawahnya ini, di lantai yang ini penerbangan Lombok Q11, gate Q11. Saya sempat turun melalui eskalator yang ada di sana. Lagi saya naik, ternyata saya salah. Sudah turun, lagi naik, lagi saya turun. Nah ini dia ada penerbangan Lombok ke. Nah yang ini maksud saya. Saya tadi sempat turun ke sana, tapi seharusnya saya langsung jalan ke bawah, ke kanan. Ini saya naik ini. Saya tadi berada di sini, tapi saya naik lagi untuk mencari gate Q11 penerbangan ke Lombok. Setelah saya pusing-pusing, di sana ternyata saya turun lagi. Dan ini di atas udara sekitar atas udaranya Solo atau Solo Jawa Timur. Di sini penumpang-penumpang ada bule, ada jamaah umroh di sini. Jamaah umroh, sempat saya bertanya-tanya kepada mereka yang dari Lombok, Lombok Utara atau Pemenang, mereka sudah umroh selama 20 hari. Lanjut cerita, beginilah kondisi awan di atas langit sekitaran Gerung, Lombok Barat. Awan terlihat begitu bergumpal-gumpal seperti gunung. Tapi karena jarak penerbangan sudah mendekat, jadi saya tidak terlalu khawatir. Akan tetapi perlu sangat kita khawatir kalau berjumpa awan kabut seperti ini, apalagi yang hitam. Nampak dari jauh sana kelihatan Gunung Rinjani. Ini betul-betul di atas awan dengan ketinggian kurang lebih
7000 kaki, dan di sana sudah nampak kelihatan Lombok Tengah ya. Sudah nampak kelihatan Lombok Tengah di sana di bawah itu. Awannya seperti gunung-gunung, seperti ombak berkumpal. Saya kira mau hujan di Lombok, tapi ternyata cuma awan-awan berkabut saja. Oh ya, jadi kemarin saya berangkat dari KL itu jam 2.40 menit, sampai di Lombok tepat jam 6. Jam di Lombok itu sama dengan jam di Kuala Lumpur ya. Cuma yang membedakannya itu waktunya saja, contoh jamnya itu tetap sama. Kita ini masih berada di ketinggian rendah, tapi awannya masih bergumpal-gumpal ini ya. Tidak begitu terasa sangat sontak-sontak kita di dalam, karena ketinggian yang rendah, awannya juga tidak terlalu tebal. Dan setelah melihat beberapa bangunan di bawah ini, hati pun sudah terasa lega ya. Saat ini saya sedang berada di atas laut Batu Jayi ini, atau sekitaran penunjuk Lombok Tengah. Dan daerah Lombok Tengah sudah ada di bawah kita. Senang dan lega rasanya. Di bawah sana itu masjid Penunjak, itu masjid Penunjak Batu Jayi yang di bawah sana. Terdengar suara hati para penumpang yang bergembira, karena sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional Lombok Syekh Zainuddin Abdul Majid Praia Lombok Tengah. Untuk kawan-kawan yang mau berlibur ke Lombok, bisa hubungi saya bisa menjadi guide Anda di sini. Karena Lombok terkenal dengan Pulau Seribu Masjid dan juga pariwisatanya, yang dimana kita mempunyai sirkuit Mandalika, kawasan ekonomi khusus Kek Mandalika, yang mengoperasikan lebih dari 10.000 kamar hotel yang berbintang bertaraf dunia. Dan dari jauh kita sudah melihat Bendungan Batu Jayi, yang merupakan bendungan yang dibangun pada tahun 1997 oleh Presiden almarhum Presiden Soeharto di Lombok Tengah, yang menjadi sumber pengairan dan irigasi untuk daerah kawasan selatan Lombok seperti daerah-daerah Mangkung, Penuja. Beginilah kondisi dari atas udara Pulau Lombok ya. Saya sudah mengesum dia. Nah, ini saya sedang zoom. Sudah kelihatan sungai-sungai. Menikmati alam Lombok. Penerbangan ini pada 20 Agustus hari Selasa 2024. No, kantor Bupati Lombok Tengah. Sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Lombok. Kita menggunakan penerbangan Air Asia. Di dalam pesawat kita dikasih makan. Dari rute pertama dari Terengganu ke Kuala Lumpur itu kita dikasih makan nasi lemak. Dan dari KL ke Lombok kita dikasih makan nasi lemak. Kita juga bisa membeli minum kopi apapun itu kita bisa beli di sana. Kita juga bisa beli merchandise. Oh iya, diralat. Inilah Bendungan Batu Jayi. Yang tadi itu bukan Bendungan Batu Jayi. Salah tempat saya meletakkan info ya. Sorry semua kawan. Inilah Bendungan
Batu Jayi ya, yang dimana di Lombok Tengah ini terdapat dua bendungan, yaitu bendungan Pengge yang ada di Praia Barat Daya Kurin, dan bendungan Batu Jayi ini. Batu Jayi ini sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Lombok. Ketika kita mau landing, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia ujung landasan dari runway Bandara Internasional Lombok, dan kita sudah mengepakkan kakinya dan pesawat melaju dengan sekencang-kencangnya di ujung landasan runway dengan kecepatan 100 km per jam. Dan setelah sampai di ujung landasan, kita belok ke kanan untuk menuju gate. Inilah suara-suara yang dinantikan oleh para TKI ataupun yang sangat dinantikan oleh TKI kita yang ada di Malaysia. Perlu diketahui bahwa saya bersama sekitar kurang lebih 20 orang TKI yang berasal dari beberapa daerah di Lombok. Berhati-hatilah ketika menuju tempat penyimpanan di atas, dan pastikan Anda telah membawa seluruh barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat. Kami merasa senang terbang bersama Anda dan berharap dapat berjumpa kembali. AirAsia Indonesia, Kapten Pandu Silvanto, dan dibantu oleh juru terbang Virat Satria Perwira, juru terbang serta seluruh kabin yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama kami. AirAsia. Dear guests, we have just landed at Zainuddin Abdul Majid International Airport in Lombok. The local time now is 6 o'clock in the evening. There is no different time between Lombok and Kuala Lumpur. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is switched off. Be careful opening your overhead compartment, and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board. I look forward to serving you again soon. AirAsia Indonesia, Captain Pandu Silvanto, assisted by First Officer Firhat Satria Perwira, and the rest of the crew members would like to say thank you for choosing AirAsia to your destination. Jadi setelah saya melewati begitu banyak check-in di sana, setelah di cek imigrasi, kita harus mengisi ECD atau tanda kita sudah datang dari luar negeri, mengisi formulir di situs resmi BP2MI. Di sana ada laptop, kita isi. Inilah suasana malam di Lombok Tengah ya. Jadi saya itu dari pagi Selasa, dan sampai di Lombok sekitar jam 6 maghrib. Inilah kondisi jalan di Lombok kalau malam, tidak ada jalan, tidak ada penerangan. Ini menjadi PR ini. Bukan saya menyenggol atau apa ini. Saya minta tolong kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk membikin lampu penerangan jalan supaya turis-turis kita bisa nyaman, bukan terutama turis, kita nyaman di sini ya. Inilah jalan. Oke, terima kasih semua. Thank you.